Your hairstyles on social media. Don't forget to use hashtag #BebasGaya, #BebasLuca and OneBlade Indonesia. Thanks for watching and I hope you enjoy the benefits of the Philips OneBlade as much as I do. Penggawa timnas Indonesia Nathan Cheon dipastikan menjadi bagian Swansea City dalam mengarungi EFL Championship 2024-2025. Nama Nathan Cheon masuk di daftar 27 pemain Swansea untuk musim ini. Bek berusia 22 tahun itu tetap memakai nomor punggung yang sama seperti musim lalu, yakni 21 berdasarkan rilis klub Kamis 8 Agustus. Cheon mendapatkan musim yang tak menyenangkan bersama Swansea di 2023-2024. Kala itu Cheon tak mendapatkan menit bermain dan hanya 10 kali menghiasi daftar nama pemain. Dia lalu dipinjamkan ke Sheeran Finn pada bursa transfer musim dingin. Di klub Eredivisie Belanda, Cheon tampil di 4 pertandingan dan cuma memperoleh 17 menit waktu bermain. Pemain kelahiran Rotterdam ini akan berusaha mendapatkan menit bermain lebih banyak pada musim ini. Swansea mulai perjalanan mereka di Championship saat melakoni laga tandang melawan Middlesbrough Sabtu 10 Agustus malam waktu Indonesia Barat di Stadion Riverside. Media Vietnam berikan perhatian khusus pada pemain timnas Indonesia Nathan Cheon, pemain yang baru-baru ini diwawancarai oleh FIFA. Dalam wawancara itu, Nathan yang saat ini bermain untuk Swansea City berbicara tentang kebanggaannya bermain untuk tim nasional Indonesia serta harapannya untuk bisa membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam wawancara yang diulas oleh FIFA, ditulis media Vietnam Bung Da Nathan mengungkapkan rasa hormatnya kepada para penggemar Indonesia yang dianggapnya sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.